jilid ring, ring kawat. Kemudian dilubangi. Kemudian dilubangi, masukin dulu. Sebagian-sebagian masukin. Nah, tarik pelatuknya. Sudah. Ya, terus. Nah, sampai dengan habis satu buku. Nah, lubangin sampai selesai. Nah, ini perumpamaan cover depan. Kemudian belakang. Nah, ini belakangnya gitu. Nah, kemudian kita pasang ringnya. Tapi cover paling belakang biar biar rapih kelihatannya di kedepanin. Nah, yang ini kayak gini posisinya. Jadi tetap ngebaliknya tuh ngebalik ke belakang gitu. Nah, kalau sudah kedepanin cover belakang, kemudian pasang ring. Nah, ring. Kemudian masukkan. Nah, terus potong. Menggunakan tang potong. Sesuaikan pas lubangnya. Nah, ya. Nah, kemudian masukkan untuk dijepit. Nah, jepit untuk dirapatkan yang biar bulat gitu. Nah, pelatuknya diambil. Terus jepit. Sampai yang tadi itu rapat. Yang kelihatan itunya. Nah, sampai seperti itu kurang lebihnya ya. Bentar. Enggak fokus. Nah, sampai rapat gitu ya. Biar enggak copot kertasnya. Nah, kemudian cover yang tadi di yang belakang dikedepanin, putar kembali ke belakang. Nah, jadi begitu. Biar sambungannya tidak kelihatan gitu. Jadi ikut kelipat ke dalam. Untuk mesin ring kawat terdapat beberapa versi, jadi beda-beda gitu untuk penjepitnya gitu. Jadi nggak semua sama. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih.